hari ni breakfast Aunty Farah order. Tapi besok Aunty Farah janji, promise, Aunty Farah masak, okey sayang? Mungkin tak nak Aunty masak. Mungkin nak Mama masak. Wana tak nak Aunty. Mukri, Wana apa cakap macam tu pada Aunty Farah? Aunty Farah ni pun Mama pada Mukri dengan Wana. Okey, lepas ni, mulai hari ni, tak mau lagi panggil Aunty Farah Aunty. Panggil Aunty Farah Mami. No, it's okay, babe. Tak apa. Tak apa, kan? It's okay. It's okay. Siapa excited pun dah sampai. Aunty Farah pergi ambil, okey? Okey, Lina. Aku nak cakap dengan kau. Aku tak nak bermusuh dengan siapa-siapa, okey? Termasuk Adi ni. Baik kau. Ya sangat hati kau, eh? Alah, Lin. Kau mengaku je lah. Aku tahu kau dengan Faiz marahkan aku. Tapi bukan salah aku. Dia ni yang minta cerai. Habis tu? Kau nak Dini terus jadi isteri kau? Ya, Mak. Kau ni ada perasaan ke tak? Lin, habis tu perasaan aku macam mana? Ada kau fikir? Ada Faiz fikir? Ada siapa-siapa fikir? Ada Dini fikir? Tak ada siapa fikir pasal aku. Eh, kau ni kenapa, Mak? Masa kau nak sangat dekat Dini, tak sabar-sabar sangat nak kahwin. Sekarang jadi apa? Kau buat dia macam sampah, Mama. Wana! Mukri! Dini! Alah, Mama pergi mana? Dini! Lin, kau dengar. Anak aku ada tadi. Anak aku ada tadi. Dia datang sini. Dia tak ada. Sumpah aku nampak. Dia tak ada. Dini, sumpah aku ni. Janganlah macam ni. Dini, apa kau kena busykan diri? Tak apa. Aku bagi tahu Puan Yasmin, kau kerja balik. Aku nak anak-anak aku je. Kau faham tak? Aku nak anak-anak aku. Terjadi, aku masih